إلى أكوان الطريق. السلام عليكم ورحمة الله. الفضل الكريم من الأستاذ الحاج محمد. علماء سجاوة تنعم بسكون تuan rumah. Kemudian kita putuskan konferensi ke-16 PWNU Jawa Tengah di Kota Pekalongan ini. Alhamdulillah mendapatkan kelancaran. Oleh karena itu kami, saya tentunya berharap agar kesempatan yang baik ini untuk organisasi maupun kedepannya. Dan tentunya kami berharap. Konferensi ini sebetulnya tertunda, mestinya sebelum Februari, tapi kebijakan PBNU melakukan moratorium menunda konferensi-konferensi sampai dengan selesai pemilu dan pilpres. Maka sudah pemilu dan pilpres ini, karena kita lihat tidak ada potensi masalah, terus kita jalankan. Jadi mulai ini pertama setelah pemilu pilpres itu pertama kali konferensi Jawa Tengah ini. Sudah ini nanti sampai dengan sebelum haji ada sekitar 40-50 konferensi yang kita jalankan. Pesan buat masyarakat itu pasca pilpres ini? Ya, saya hanya syukur bahwa masyarakat tenang dan kelihatan puas dengan hasil pemilu, semua bisa menerima dengan baik sehingga kita bisa terus maju dengan agenda-agenda negara yang penting-penting yang harus segera kita laksanakan. Dan mudah-mudahan masyarakat bisa mempertahankan ini kepada semua pihak. Ini saya mohon, mari kita jaga suasana yang kondusif. Ya. Angket itu seperti apa sebenarnya? Ya, belum tentu, itu kan baru gagasan-gagasan yang kita mau didiskusikan. Kesan untuk Kota Pekalongan yang sebagai tuan rumah? Ya. Oh, Pekalongan ini juara dari dulu. Saya kira tidak kebetulan. Yang namanya konferensi dipilih di sini, ini kan bukannya kebetulan. Pertimbangannya kan karena kekhususan-kekhususan ke PJ Kota Pekalongan. Terima kasih ya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.